sahabat, juga tim yang di Bogor. Cabang Bogor untuk mengamankan wilayah Bogor, aset-aset dan bisnis-bisnis Inces di Bogor. Ini adalah Icu Cok Meong. Saya mengamankan apa, Princess? Lalu yang belakang ada Lendi, frontman saya. Sudah bekerja bertahun-tahun juga, setia, masih muda, dan sudah punya pacar. Lalu single yang di belakang mengamankan segala aset Inces. Mengamankan Ibu Cetar. Dan juga bisnis-bisnis saya di sini, properti saya. Yang di belakang adalah pianis. Ikut antar pulau, antar provinsi pastinya. Diam. Lalu ini juga drummer saya, band. Ini semua band. And semua alhamdulillah sudah saya umrohkan, kecuali dia yang bertato takut. Lalu kalau di belakang Mas Bima itu leader daripada band Princess Syahrini Band. Jadi kalau dalam dan luar kota, kami solid untuk menghibur dan mengentertain semua klien-klien dalam bentuk apapun, wedding maupun gathering. Kalau yang di belakang saya ini adalah apa tuh namanya, desain interior, yang mewakili desain interior usaha saya di bidang desain interior. Siapa sih? Sudah diumrohkan OTT Inces, alhamdulillah. Terus ceritanya gimana? Tinggal nunggu THR dan THR. Umrohnya udah alhamdulillah, seneng banget masuk video klip lah. Kalau sambil dia adalah yang mewakili usaha salon saya beauty di area Bogor dan sekitarnya, dan dia adalah wakil keluarga juga menjaga ibu saya. Jadi itu adalah usaha Ibu Cetar sama dia. Ibu Cetar membakar mobil udah dua. Kalau ini, ini kakak saya. Ada yang mengkoordinator hari ini ya. Dia koordinasi semua untuk urusan berbagi. Namanya Ratu Bagbagan. Dia adalah akuntan publik. Jadi memang mindsetnya memang untuk hitung menghitung. Jadi menghitung aset keluarga juga. Iya, keluarga. Ini adalah Ibu Brankas. Suara, oke. Oh, ini Ratu Petir udah tahu kan? Sugar Eater, catering, lalalala, semuanya dia. Ya. Sini dong. Kenapa aku harus tidak meng-hire EO? Karena semua the whole package. Saudara, sahabat, teman lama aku berdayakan semua. Jadi ini ada udah pulang sebagian. Sebagian berapa si Ita sekretarisku udah pulang. Dialah yang mengatur hidup saya. Dari bangun sampai larut malam. Apalagi Ibu Petir. Ibu Petir ini adalah tugasnya adalah mentransfer keuangan saya. Juga mendealkan angka-angka itu. Juga dia banyak mengatur hidup bagian saya. Bagian apa, Mi? Ngomel-ngomel. Serem aku kalau dapat telepon dari tadi. Aduh, mati dulu deh, apa ini? Apa kalau gua ngomel kenapa gara-garanya? Ada salah dikit tapi dikasih lagi kerjaan lagi. Dia kan adik kandung saya dari dulu, memang manajer sampai sekarang. Memang kita hanya akan terpisahkan sampai nanti di surganya Allah. Amin. Selamanya. Udah berbagi sama dulu. Satu lagi abang aku kan, dialah yang mengumpulkan moge-moge. Karena dia tugasnya adalah bagian yang benar-benar besar. Jadi untuk klien-klien besar itu abang aku. Biasalah gitu. Kemana dia nggak ada? Lagi terawih sama istrinya. Istrinya itu adik kakak iparku, juga dia yang seksi telepon catering, telepon tenda, telepon apa tuh dia? Hate. Perempuan semua. Pokoknya waktu itu jadi dekoresio. Nah itu dia. Pokoknya semua itu sudah komplit di manajemennya Princess Syahrini Management. Jadi tidak perlu lagi aku you're not as perfect as I thought you